Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Saf React. Kita akan sambung react kita punya Agent Ali. Kali ni season 2 episode 1. Season 1 dah habis. So masanya untuk kita react season 2 tanpa buang masa. Jom. Alright, container. Komen ke? Jangan risau. Biar saya tekan. Okay. Kita buat seorang-seorang macam biasa. Dan kita langgar. Tak berubah lagi. Aduh. Ali. Ya, komen je tinggal seorang. Oh, okay. So, dia nak bertemu apa? Gila betul. Motor dia memang... memang OP gila. Pemandu tak sedar pun. Okay, komeng jatuh dalam laut. Aduh, masuk air lagi. Huh? Ambil jaket aku. Menang kali ni. Right, mudah. Tak kisahlah siapa pun yang dapat. Yang penting kita berjaya selesaikan misi sama-sama. Yeay, Alisha dah baik. Dengan Ali ikut. Kau nak masuk dulu? Eh, tak dapat. Lah, Ali ni ingat ke gentleman? Apa ni Ali? Oh, ni tempat masuk baru ke? Kita tak pernah tengok kan tempat masuk ni. Oh, tukar. Oh, kita tak pernah tengok benda ni. Pakai mesin ni, boleh tukar kat mana-mana. Ada bagus juga base kita kena repair. Uncle, bila saya nak dapat pergi akademi? Tak sabar dah ni. Eh, sabar Ali. Akademi Mata bukan tempat main-main. Kau tahu tak? Kat situlah Uncle terima latihan yang paling dahsyat Uncle pernah dapat seumur hidup Uncle. Untuk ayah. Damn. Bagus lah Ali pergi sekolah dulu ya. Hah, cantik tulisan dia. Skuter turbo. Ya, Bang Ali. Ah, lompat terus. Yang kamu pun dah semakin meningkat. Kamu jangan salah faham. Cikgu bukan nak puji, tapi nak ingatkan, semua ni tak ada makna kalau kamu masih gagal dalam subjek sains. Oh, size guy. D okay tu. Ali je yang tak daftar lagi kelab. Semua kelab lain dah penuh sekarang. Maksudnya kena masuk kelab. Secara automatik akan dimasukkan ke dalam kelab mengumpul setem. Jangan lupa hadir di bilik 52. Tadi mesti ada something ni kan. Hari ni, ya? Sebab dia macam Ali seorang je kan yang kena masuk kelab mengumpul setem. Pada tampal pula. Obviously di 52. Suspicious eh? Tu almari tu, almari tu, almari tu. Mesti ada something laluan. Eh, Alicia. Apa kau buat kat sini? Kau pun ahli kelab mengumpul stem juga. Ah, kamu berdua dah sampai. Bagus. Cikgu, saya nak mohon tukar. Daftar lah ni kan. Ni mesti daftar kan. Daftar pakai stamp kan. Itu dia. Cikgu pun. Itu ID card kamu. Jangan hilangkan. Akademi. Latihan. Mata. Let's go. Mu ingat siapa yang tolong cover bila kamu keluar jalankan misi?
perhatian murid-murid semua. Oh ya, season 1 punya ni kan. Announcement. Ya, banyak kali yang dia cover. Kumpul di tempat perhimpunan dengan kadar segera. Ejen Karya, alright. Oh, padanlah. Dalam air, dalam laut ke apa? Dalam tasik ke apa? Ejen Karya, kita nak pergi mana ni? Akademi Mata terletak di sebuah pulau. Tak jauh oh, dari pulau. Sini. Okey. Pulau rahsia. Tak wujud dalam peta. Oh, okey. Kenapa? What? Kena serang? Apa benda siap kena serang? Apa yang dah? Dia selalu datang waktu timing. Siapa yang berani serang? Timing pelik-pelik je lah Ejen Ali ni datang. Oh, ni Karya. Kat eh. Adakah? Bukan. So ni maybe Mira Karya. Aku dah tak nak teka dah siapa, okey? Sebab dia pakai kad sama juga. Macam kebetulan pula. Eh, apa ni? Override ke apa? Apa tu? Weh, dia ilusi kan kau, weh? Kenapa ni? Dia pukau, weh. Wow. Main kontrol lagi. Main kontrol yang ada ofensif. Bahaya, weh. Ada ofensif kad lah maksud aku. Tak kepala dia, Alisha. Lincah. Oh, tak kepala dia. Bagi dia sedar. Dapat kau. Bercakap pun tak. Siapa tengah tengok ni? Oh, Naim. Aku risau kena Ali ni. Diorang masih ada kerjasama lagi weh. Elak Ali. Ah. Let's go. Tarik dia. Yeah. Pantai. Ui, ada orang tahan. Siapa? Uncle. Uncle Bakar. Apa? Test ke apa? Oh, test je. Ah, kena scam. Betul lah tu Karya. Oh, ni semua pelajar-pelajar. Apa dah pengetua ni? Lah. Setakat ni, belum pernah ada lagi yang berjaya misi ujian hari pertama. Oh, itu pun kerjasama macam tak full lagi. Ah, mesti ada seorang yang macam tak puas hati. Oh, tangan dia putus. Dia repair balik lah eh. Tangan mekanikal. So villain kita masih lagi geng ni lah kan. Kumpulkan yang lain. Semua sekali. Apa maksud dia semua? Dia stres. Kau ada orang lain lagi? Oh, semua nombor bye. Ya, season 1 kita tengok nombor 1, 2, 3, 4 lah kan, sebab si apa Jenny tu 4. So, kita akan tengok nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku tak tahu berapa yang menyala tadi. Tapi ada nombor lain tu punya. So itulah dia untuk season
tu episode 1 introduction Ali masuk mata kena uji dia lepas macam biasa and dengan mudah sebab Alisha macam biasa lah carry kan. Tapi Ali pun dah makin improve. Lepas tu kita ada story sikit pasal ahli-ahli yang lain yang dalam kumpulan UNO ni. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau korang suka dengan video ni boleh like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.